Program Siipar Satgaslis Bimas Noken OPS Damai Chartens, hadir di Kampung Ok Makot Pegunungan Bintang. Oksibil, Program Siipar Satgaslis Bimas Noken OPS Damai Chartens hadir di Kampung Ok Makot Distrik Kalongdol Kabupaten Pegunungan Bintang, melakukan giat belajar mengajar kepada anak-anak perpustakaan keliling di Kampung Ok Makot. Pendidikan dan pelajaran yang diberikan kepada anak-anak di Kampung Ok Makot, lebih banyak pelajaran-pelajaran dasar. Apabila dibandingkan dengan anak-anak yang berada di perkotaan, kemampuan untuk membaca dan menulis masih jauh tertinggal. Tanggal 9 Maret tahun 2022, di wilayah Pegunungan Bintang kondisi seperti ini masih banyak sekali sehingga Satgaslis Binmas Noken OPS Damai Chartens merasakan keprihatinannya, sehingga ingin hadir di tengah-tengah mereka memberikan pendidikan dasar, dengan harapan anak-anak yang di Kampung Ok Makot, Distrik Kalongdol, Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai kemampuan pengetahuan minimal sama dengan anak-anak yang berada di perkotaan. Tim Satgares Binmas Noken OPS Damai Chartens di bawah pimpinan Ibtu Sabtu Waji dengan anggota Brigpol Michael Imburi, Brigpol Wahyu Pitoyo, Bribda Yeheski El Fatubun dan Bribda Rudi Cakradini, melakukan upaya bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini, dengan mengikuti sertakan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah di Kampung Ok Makot, dengan sasaran anak-anak yang tinggal di Kampung Ok Makot. AKBP Cahyo Kapolres Pegunungan Bintang mengatakan, program kegiatan Siipar akan terus kita laksanakan meskipun banyak kendala yang ditemui di lapangan, bila perlu setiap hari kami akan terus berkeliling, dan apabila kami menemukan kumpulan anak-anak baik di halaman rumah ataupun di luar akan kami datangi, dan kita awali dengan memberikan permen, mainan, makanan kecil sehingga anak-anak mau duduk bersama-sama dengan kita. Selanjutnya kita berikan pelajaran-pelajaran dan pengenalan dasar apa saja yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, yang penting apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak. Awak Media Berita Investigasi Nasional melaporkan.